Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kakek Tata di Kata Edu Channel. Kali ini Kakek akan coba mengunjungi destinasi wisata baru yang ada di Ciamis, yaitu destinasi wisata Sayangkak. Untuk lebih serunya, mari kita lihat videonya. Baiklah Kakek, mulai dari jalan ini. Ini jalannya Jalan Oto Iskandar Dinata. Terus saja. Ini ada jembatan. Kemudian yang belok sedikit ke kanan. Nah, di depan itu tidak jauh ada belokan ya, belok. Kita ambil jalan yang ke kanan. Nah, yang ini. Ini jalannya Jalan Raden Pati. Terus menyalus di jalan yang ini. Belok kanan lagi. Ini masih Jalan Raden Pati. Ini perjalanannya dipotong-potong supaya tidak terlalu lama. Baik, ini masih jalan yang ke sini. Di depan ada belokan yang ke bawah dan ke kiri. Nah, ini terus hati-hati, ini jalannya kurang begitu bagus ya. Udah mulai jalan batu. Dan ini tidak jauh. Nah, menyusuri jalan ini. Baiklah, alhamdulillah. Perjalanannya sudah sampai di sini ya. Ini namanya Sayangkak. Kita ambil untuk parkir. Kelihatan ya, ada wahana wisata Mandiri Sayangkak. Baik, sebelumnya Kakek sapa dulu untuk para subscriber Kakek. Salam sejahtera, mudah-mudahan pada sehat-sehat selalu dan sukses segala sesuatu yang dicita-citakannya terlaksana. Juga kepada calon subscriber Kakek juga tidak lupa salam sejahtera dan juga jangan lupa untuk subscribe-nya demi kemajuan channel Kakek. Oke, Kakek mulai dari sini ya. Nah, ini jalannya yang sebelah kanan gitu. Di depan ada tempat untuk selfie ini untuk lap-lapan. Oke, jalannya ke sini. Kakek sengaja ini yang ke sebelah kanannya ya, dikarenakan kalau jalannya ke sebelah kirinya udah sering gitu. Nah, ini udah kelihatan untuk wow, betapa indahnya. Oke, kita lihat ke sebelah kanannya. Di sini cocok untuk makan-makan sekeluarga tuh ya. Dan
kakek mau lihat ke sebelah kanannya. Tapi sebelumnya lihat ke sekelilingnya ini. Betapa indahnya yang dinamakan objek wisata Sayangka. Oh, kalau mau ke sebelah kirinya di sana ada jembatan kaca ya. Tapi kelihatannya tidak ramai ya. Makanya kakek ke sebelah kirinya ke sini. Ke sebelah baratnya. Oke. Sambil melihat ke sebelah bawah. Oh, itu ada perahu. Ada perahu ya. Mungkin itu yang lagi kontrol. Nah, coba lihat. Ini perahu. Biasanya kalau ada perahu itu yang mengontrol. Kalau naik perahu seperti itu biasanya yang lagi kontrol. Tuh disusul sama perahu yang kecil ya dari belakang. Mungkin itu ada istilahnya mah ada gegeden gitu, yang mau melihat sambil diantar sama pihak dari Lewi Keris. Lihat sebelah timurnya. Ini waduh indah banget. Kemudian kita lihat ke sekelilingnya dulu ya. Nah, ini kakek yang ke bawah, coba lihat jalannya. Waduh. Ini jalannya turun sekali tapi tidak terjal kalau kakek lagi asruk-asrukan kaleuweung. Jadi aman di sini mah. Salah. Tuh kan. Aduh. Keadaannya cukup enaklah untuk makan-makan sekeluarga tuh. Nah, itu kita ke bawah ya lihat. Oh. Keadaannya cukup turun sekali untuk jalannya. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah udah pakai tangga bambu gitu. Nah, kita lihat ke bawah dengan keadaan yang cukup sejuk ya kelihatannya gitu. Dan tapi terasanya agak sedikit panas dengan diiringi oleh suara-suara burung dan suara katak gitu. Nah. Ada juga suara itu tukang es ya. Ya malum di ini ya termasuk di hutan ya. Ada suara burung, ada suara katak, dan ada suara yang aneh-aneh juga ada di sini. Yang walaupun masih agak siang di sini. Nah, ini turun. Oke. Oh, ini cukup indah sekali untuk pemandangannya. Nah, kita lihat ke sebelah timurnya itu kelihatan ada bendungannya ya. Nah, itu bendungannya. Nah, ini ke sebelah bawahnya.
Coba lihat ke sebelah sini sambil melihat. Ini tempatnya dapat dikatakan bersih juga ya. Jadi para pengunjungnya kayaknya menunjang untuk kebersihan. Dan pagarnya juga ini cukup lumayan kuat, agar untuk jangan sampai pengunjung mengunjungi yang berbahaya. Tuh kelihatan untuk bendungannya kecil sekali, dan objek wisata Ancol juga kelihatan tuh kecil. Airnya cukup, cukup hebat juga, cukup indah juga wisata airnya. Tuh. Aduh, ini indah banget. Tuh. Oke, ini ke sebelah baratnya ya. Aku juga senang sekali melihat ini. Nah, ini ada yang duduk-duduk. Coba lihat lagi ke sini. Nah, bagus tuh. Ada himbauan. Coba lihat. Ya. Jangan buang sampah dan membuang sesuatu ke bendungan. Baiklah, demikian tadi kunjungan kakek ke objek wisata Sayang Kaak. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan juga dapat menghibur gitu kepada para sahib-sahib kakek semua. Dan mohon maaf kalau banyak tutur kata yang kurang berkenan ataupun salah-salah kata. Itu bukannya maksud kakek, cuma mungkin ya keadaan kakek yang seperti itu adanya. Oke, kakek akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.